Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Islam menangkal virus corona. Virus corona menyebar ke berbagai wilayah, bahkan hingga lintas benua. Bisa menular dari manusia ke manusia. Virus ini sudah menyebar di Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, hingga ke Amerika. Sampai sekarang belum ada vaksin untuk mencegahnya. Bagaimana kita sebagai umat Islam menangkal agar terhindar dari penyakit tersebut? Pertama, menghindari makanan yang haram atau tidak jelas kehalalannya. Misalnya, kelelawar dan ular. Hal ini didasarkan pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek atau khabis. Surat Al-A'raf ayat 157. Kedua, selalu menjaga wudu. Selain kondisi kita selalu dalam keadaan suci untuk bisa beribadah, wudu juga membuat kita akhirnya sering membasuh tangan dan wajah sehingga tetap bersih. Ketiga, ketika bersin, pastikan untuk menunduk, menutup mulut dan hidung dan ucapkan Alhamdulillah. Hal ini dapat mencegah penyebaran penyakit sekaligus saling mendoakan sesuai dengan hadis Rasulullah. Wa'an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Iza atosa ahadukum fal yakul alhamdulillah, wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, fa'idha qala lahu yarhamukallah, fal yakul yahdikumullah wa yuslih balakum, akhrajahul Bukhari. Jika seseorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hendaklah saudaranya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jika ia mengucapkan yarhamukallah, maka ucapkanlah yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Keempat, selalu berdoa agar dijauhkan dari penyakit wabah dan mara bahaya. Doa untuk menangkal wabah penyakit ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rfa'annal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zuhara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khasah wa an sa'iri biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, angkat dari kami penyimpangan, malapetaka, zina, riba, gempa bumi, bencana dan segala cobaan yang buruk, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dari negeri kami ini khususnya Indonesia dan dari semua negeri kaum muslimin dengan rahmatmu duhai yang maha penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.